Takutnya nanti kalau punya anak gitu lagi gitu. Oh, saya tak omong noiku. Carilah leluhur. Ya apa caranya mencari kenapa seperti ini? Iya. Biar rak punya anak lagi tidak seperti ini. Oh, kiraan baru kan. Ada lima. Ini sakit apa ini? Lemes semua. Iya. Tinggal di tenaga. Ya tulang-tulangnya. Umur mak adiknya pun sama. Yang saya anehkan, yang saya nggak habis pikir dua-duanya sama perjalanan. Saya makanya itu digolei pak. Leluhur. Kemarin kan sudah saya jelas. Iya. Pendak leluhur ada yang dagang nggak? Entah bakso, entah mie ayam. Nggak ada. Masa sih dicari dulu. Kalau bapak dulu dagang seeng. Dagang apa? Dagang seeng. Seeng itu apa? Buat masak tuh, tungku. Masak itu. Kalau dari istri, mungkin dari istri kayaknya. Istri ada yang dagang bakso? Dagang apa? Cuman bisa ngobatin dulu. Oh, dan bisa ngobatin? Ya, nah, takutnya ada yang siapanya itu? Hati. Kakek. Nah itu kakeknya dulu ngobatin orang, Bu. Iya, orang pinter. Kemarin sudah bilang. Kemarin sudah tak kasih tahu. Nah itu harusnya dipanggil. Iya. Kalau ini untuk sembuh emang agak sulit ya Bu. Iya, golek ini perlu butuh waktu. Buat antisipasi biar ibu dan bapak kalau punya anak lagi biar seperti ini. Mm-hmm. Dan itu di stop, nggak sampai ke otaknya. Begitu. Ya, jadi saya pengen tahu jawabannya. Dia harus gimana biar? Dia manggil kakeknya itu. Ya. Kemarin sudah dikasih tahu. Bisa di ini Bu. Daftar pondok. Daftar. Iya ayam ada. Jadi iya membedak dua iya mal tahun mal nya kieu we kondisina iya dua iya mah tah maksudna manggil leluhur teh supaya boga deui budak teh ulah kieu teh nggih ngarah apal naon perkara masalahna teh kitu jadi budak teh leres leres yo enggak tong tadinya heula neangan heula engke nanya heula ka mungkin ada udamnya dari kakeknya dulu yang orang pintar itu karuhuna ngomong nggih dipanggil ya bisa daftar pondok iya besok sekarang udah tutup pondoknya lo Bu udah selesai ngerti abdi ya Kok aja negara pun ngomong aja. Gak kelihatan. Yang digarap ini kok sedih-sedihnya. Sama kepala. Belakang ini. Pulang. Semoga cepat sembuh ya. Iya Pak. Terus narimakan we. Udah direkam Bu. Udah dilihat Bu. Bu, ini enggak BAB 10 hari katanya, Bu. Loh. Susah kencing enggak BAB 10 hari. Wah. Ini di sumpelin. Kamu di sana. Eh? Di sana pembaca enggak, di sana. Pembaca enggak apa-apa. Lah sadar aja di situ kok. Lah nyata apa cukup sini. Kan aku enggak cari muka. Iya. Aku mau ke sini. Oh, mau ke sini. Iya. Sini apa kak? Kan aku nggak cari muka. Kok cari muka? Cari muka. Cari apa Bu? Cari rezeki Bu. Oh, cari silet. Cari silet, kok silet sih Bu? Lah, yuk masuk ini kak. Assalamualaikum Mama Neng dan tim. Siapa aku? Siapa Bu? Rame-rame. Siapa? Siapa aku? Siapa? Siapa aku? Siapa? Nima, gih. Itu persendiannya ya dedeknya tadi. Ya bukan persendiannya, otaknya. Otaknya. Persendian nih. Ya akhirnya nang persendian semua. Oh, itu otaknya tadi. Ini sembarangnya mampet. Waalaikumsalam. Di sumbar semua. Kandung kemi mampet semuanya. Ususnya juga mampet. Iya, mampet semua mampet ya. Mampet. Bener. Terus kalau secara medis kadar lemaknya terlalu tinggi. Nanti bengkak semua. Kokot buntu. Oh, ada sumbatannya buntu. Panggil sinok WC berarti ini. Nih, Mama Neng buka sama apa tadi?
Minum es aja udah kenyang ya, Bu ya. Ya, wah aku belum anu aja. Jus mari dikit ayo biar dibosi Pak Bre. Kemana Bu? Beli bebek ae. Ori. Oh ya pun kan ada ayamnya, enggak apa-apa kan bebek. Bebeknya sakit. Ini sekali-kali Bapak diajak. Ini ulangan apa gimana ini? Gak ada. Aku belum makan. Ini masalah. Ulangan. Biar banyak rezekinya. Oh ya benar. Disukai siluman artinya buat jadi calon pengikut begitu kah Buning? Apa? Ini loh ada yang disukai siluman. Oh disukai siluman. Disukai moro tuwo ta. Disukani. Disukani. Sukani siluman. Apa ya? Ibu ini dari ibunya sendiri juga ini. Nih, Mama Neng, kok kelihatan agak kurusan? Enak. Lagi puasa lagi dah, Mama Neng. Ya. Puasa mesti ta rek kok. Ini lho. Nah. Puasa mesti toh. Ketika poso. Ini katanya lagi kurusan, puasanya lanjut ta, Bu? Pengarahnya ketika lanjut terus. Puasanya lanjut ya. Puasanya lanjut. Untuk malam ini insya Allah nanti ada masalnya. Apa sih? Itu masih pasang itu loh ini saatnya. Nih. Enakan tuh. Mau enggak? Buning. Ya. Kalau disukai siluman ular, apa harus melakukan pemutusan? Yumbu. Yumbu. Ayo bu. Guys. Pelan-pelan. Saya minggir saya. Oh. Oh. Mesti seneng yuk siluman. Senengnya RT RW gak masalah. Mesti dalam itu Lumajang. Lumajang di Lumajang Jatiroto. Oh Jatiroto. Roto. Kerja apa gitu lah. Kerja. Tapi gak bisa BKP. Buning. Iya. Kalau di sini buang ilmu kebal bisa enggak? Oke. Membuang ilmu kebal di sini bisa enggak? Apa pun yang enggak bisa? Uang aku tipis. Iku ilmu kebal apa? Kebal isin. Kebal isin apa bacok? Oh mungkin kayak yang Arwah pernah dipanggil yang biar di besok enggak sakit terus. Ini kebal apa? Kebal jadi kocek lho Pak Iku. Tapi kocek. Bukan kafe tetap terus. Kebal apa? Jelaskan itu. Ini kebal apa? Apa kebal kiri? Ini enggak wabut kabeh, Bu. Wabut kabeh. Wabut kabeh, Bu. Karena sampean banyak sekali ikatan. Cairan. Pola makan sama pola hidup ya. Harus ditoto ya, Bu, ya. Jangan melulu mikirno disandet orang. Iya. Ya. Ini dari, aku tadi dari ibu sendiri. Nggih. Pola kehidupan. Ini sudah tidak bisa jalan. Ibu kan kurang olahraga dan ibu nggak suka olahraga. Ini ya kan banyak cairan sih anu. Pola makan pola hidup. Ini banyak cairan sih gitu. Cairannya udah kayak jelly itu loh Bu, bukan cairan yang air lagi tapi nanti malam lagi tidur di sungsang gini aja ya. Dikompres juga ya Bu, dikompres sama itu nggak di tembok. Tembok. Ini kan nggak bisa gerak. Makanya enggak bisa dinaikin. Dia suruh naikin anaknya Mas Sapa. Nanti kan digancungnya kan kali. Ibu pernah jatuh? Enggak pernah. Kepreset kecengklang? Enggak. Selama mau sakit enggak pernah jatuh. Lu dulu. Dulu. Karena ini kalau dulu dulunya ya. Ini tulang konoan. Itu tulang ekor. Eh itu tengkurap dulu. Ini kebal bacok, Bu. Semua udil terpacok di sini nggak bisa di sini bisa tapi lamu cek tegas ya tegas ada lawangan nggak Bu di sini kon lapo lawangan apa itu tumbal lawangan tumbal di sini ada lawangan tumbal tumbal untuk lawangan ilmu tumbal ilmu ini Bu sumber ibu iya ayo jadi sering gitu kan iya. Dari sini. L5S1 ini sampean itu dulu pernah jatuh. Coba duduk. Iya. Enggak katanya Bu jatuh. Bisa ingat ibunya. Semoga sehat selalu Bu ya. Semoga cepat sehat. Masnya ini dari mana ini? Kelakah. Mas Prima. Kok? Nih. Dapat salam dari Firdati.
Apa? Katanya mau ketemu. Di mana? Di Grobogan, Mas. Waduh. Saya enggak tahu Grobogan ya. Keluarganya ambil air, Bu. Bu, keluarganya, Mas. Monggo, monggo. Dari Hong Kong, Mas. Nah, lihat ketemuannya Andi. Ketemuannya di Taiwan. Mario, ganti visa, Mbak. Mas Prima tambah cute. Apa cute itu? Taruh. Cute. Apa, Mbak? Hah? Lucu. Oh, iya, ya, coba nanti ditandanin badut lagi ya. Biar tambah lucu. Cuma janji, Mas, ya? Jadi rata, Mas. Oh. Mas Prima, salam dari Tuban. Oh, Mas Prima agak budek ya. Yang keras, yang keras. Mas, hey, ini loh salam dari Tuban. Iyo, wis dene wis tak tompo Lamongan Tuban Brebes wis tak tompo salami. Gimana Tuban? Ini, aman? Mas, kalau kontrolnya jatuh tempo, apakah sakit? Kalau kontrolnya jatuh tempo, apakah sakit? Ya, enggak lah. Karena kan jatuh. Iya. Jatuh cinta aja. Oh, enak. Cute itu imut. Enggak lah, tak anggap panganan. Mas Prima cowok idaman. Idaman cowok, loh. Cowok idaman cowok, waduh. Malam, Mas. Kalau penyempurnaan online bisa enggak? Langsung bisa. Ke Instagram ya. Instagram sopo? Instagramnya kuning. Salam saking Cilacap, Mas. Oke. Mas Bagas sakit. Sakit, Mas, sakit dibuat itu. Mas Prima, aku fanmu. Oh iya, aku juga ngefan. Iya. Prim, hey. Salam tekot Jambi. Oke. Salam balik dari Papua. Salami diwadahi topi dulu, Mas Prima. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Prim. Hei. Salam dari Magelang. Bu, rumah Bu. Salam dari Magelang, Mbak Rosi. Tuh loh, Mas Prim. Dapat salam dari Magelang. Siapa Rosi ya? Mas Prim. Hey. Jadi binatang, oh bintang. Oh. Malam ini. Bintang apa? Bintang kejora. Oh iya. Mas Prima bisa sembuhin sakit mah enggak? Bisa. Oke. Sudah saya tinggal ya. Beli file. Oleh. Oh ya udah, saya omong-omong sendiri ya. Sing iki cek normal. Lek nyekel kamera aja goyang. Waduh, sik sabar iki ngerti. Kesemutan semua. Mas Prima. Semua kesemutan. Mas Prim. Ini kesemutan. Ojo celak celuk ae, Bro. Ayo gak tuas ya iku. Kono wong lara celak celuk ae. Apa sih apa? Nih. Blitar Hong Kong. Coba lanjutin Mas Prima. Hah? Blitar Hong Kong. Omah doe. Fitner rapi Mas Prima yo. Mas salamno sing nggo baju biru Mas kok ayu londi. Niku sih. Oh, ibuke. Kak kan bilen. Madiun hadir Mas, nggih. Kalau Mar Madiun hadir lho. Apa? Mas Anton salam buat Mas Anton lu. Maksudnya? Ya, waalaikumsalam rindu. Ah, ini Mas Prima nganjuk ke diri. Entang diunjuri. Mana? Pada nah. Madiun mencarimu lo. Wey, weh kedelep mau kan. Kok ibu anter piye to? Salam buat Mas Anton. Nggih, waalaikumsalam. Aku dhewe. Ternyata banyak TKW Hong Kong yang ngefans sama Mas Prima. Tangkepannya Mas Prima gimana? Iya, saya akan ke Makau. Ngapain? Ngapain? Boleh kocok pecah.
Untang saya kita ngerti bu. Angsal Sulas Dinta. Halo Nuna Inul. Oke, Tasik Minggu Nawon. Mas Prima. Jombang Mojokerto Mas Prim. Hah? Jombang Mojokerto. Jombang Mojokerto. Oh. Lah itu terus no. Aja bimbang to. Kameramen mengi. Kena azab. Langsung dibahas masalah nguping. Nah, sampun Bu. Kediri Cina, Mas. Kediri Cina, Mas. Apa yang Kediri Cina? Mau dadus sih wong sak ngene iku. Lah iki. Ga iso, gak mampu aku. Kediri Cina. Ini loh, hey, Kediri Cina. Ayo kan. Aku masih sendiri kamu yang di sana. Oh alah, kok pinter menteri? Siapa sih iku? Eh? Maaf ya, maaf ya. Nggih. Pak, nggih monggo nggih, nggih. Saya bukan Pak. Om, Mas. Ya, Om. Masih Om. Ini, ayo. Ini Mas Prima ini. Lah. Jangan ngadek, Mas. Ini. Nah, duduk aja. Dimarahi. Ya, kamu kan ya dimarahi. Ya enggak, menang makna kami terus. Menang istri. Menang istri. Makau hadir untuk mau Mas. Kan enggak mau mak kalah. Mau menang sendiri. Tapi kalau suami suaranya udah keras ya, enggak bisa. Masuk Prim kebab dah. Dalam perut Prim. Masuk nasi nih. Eh, kebab udah dalam perut. Eh, belum. Belum. Ini semua kalau udah habis doang. Nanti kita setan ya bisa aja kapan aja. Masal Mas. Oh iya Masal. Masal Mas. Mau Jakarta hadir. Masal. Iya. Melok Masal aku gak mandi bro. Subuh kamu. Iya masalah deh pengobatan Masale gak mandi. Tapi gawe asmara Masale. Iya malah gak mandi. Enggak maksudnya kalau menjelang subuh kita buat lagi. Mulai yo sampai kapan? Kan ini direkam kuning aja ada pembelajaran. Oh iya. Oke. Kalau habis maghrib badan aku gatel, tapi kalau belum sampai rumah gatelnya paling di punggung, di dada, gatel-gatel kayak orang belum mandi gitu. Terus nanti pas sampai rumah, nanti kemaluan aku pokoknya ini segini, gatel, panas, perih, mungkin kayak pada apa sih Bu? Sebelah kayak lecet. Tapi nanti sembuh lagi sebelum itu Bu, habis subuh sembuh lagi nanti. Mulainya jam berapa itu muncul penyakitnya? Mulai sore maghrib. Maghrib. Tapi kalau di rumah sama di tempat usaha? Enggak. Tapi jadi, kalau di luar itu jalan-jalan enggak? Enggak, di sini juga enggak sakit. Kalau di rumah doang sama tempat sakit usaha. Apa gatel? Sakit, sakit gatel. Gatel perih. Sakitnya panas. Gimana? Sakitnya kayak kalau sakit sakit. Perih, kemeranyas, gatel kemeranyas, Bu. Terus kalau apa? Gatel. Gatel banget. Terus panas perih, terus kayak apa ya? Kayak kebakar ininya, Bu. Jadi kemeranyas. Mungkin coba keluarnya ya apa gimana? Ke rumah berapa? Gatel panas sakit. Terus di sungkan di rumah. Nek di luar enggak apa-apa. Luar enggak apa-apa. Ya. Ya sudah. Nanti kalau sore malam beli anu itu aja. Oh. Irusin. Itu apa anu nih kayu. Bedak. Baby oil. Baby oil. Baby oil. Nanti kalau malam mau tidur baby oil nanti Al-Fatihah ya. Di baby oil di pinggir ini. Di baby oil. Tapi baby oil jangan pakai celana dalam. Paling kadang aku baca itu sih, baca-baca ayat kursi. Wih, baca koran, baca kuning. Nah iya loh, kini ngandani nyon cerongnya congori. Itu loh, kamu nanti beli baby oil. Baby oil itu, nanti kamu Al-Fatihah, kamu doain. Terus kalau mau tidur, baby oil dipakai. Di selangkangan semua. Kelaminnya enggak ya, Bu, selangkangan aja? Tetap kelaminnya juga oh, dikasih. Terus enggak usah pakai celana dalam. Sudah, itu aja. Ya? Paham? Ya wis. Yo ini sing aku cerita katene anu terapi ya perbauan. Perbauan. Terapi perbauan. Yusuf gak terima Yusuf. Yusuf gak terima kamu, Yusuf.
kedelek mau sore anu. Saya kan siang tadi. Sama itu sih tempat usaha anu itu. Ya enggak apa-apa kena si anu. Nek usaha itu harus ditutup orang juga. Enggak boleh usaha itu selalu lancar terus. Memang Allah memberi seperti itu. Kalau usahamu lancar terus, waduh irungmu tadi tambah dawa to kok. Tapi Pinocchio, Bu. Iya, totalnya kalau di tempat usaha sama. Lah iya mangkane. Ya mbek Gusti Allah kayak gitu dirine. Ngono lho. Tujuannya itu wis dene enggak neko-neko. Ngerti? Ya, banyak-banyak bersyukur, Mbak. Banyak-banyak bersyukurlah apa yang dikasih Allah itu. Rezeki enggak apa-apa sedikit, banyak ya bersyukuri. Kalau kita dikasih rezeki buahnya, memang mesti dikasih cara, ya apa caranya kita bangkrut. Enggak gitu bagaimana? Sabar. Terus usaha enggak harus itu terus. Nanti suatu hari usahamu hancur, ganti usaha baru. Usia berapa sih? 29. Alah, 29. Perpanjang panjang waktunya. Panjang. Masih yang terutama pengen ini semua. Iya lah, sembuh. Kopi, kopi. Tadi ya. Apa? Boten iki lho. Lho, matane nang Mas. Matane. Surupan Mas, bumi surupan. Enggak ada yang tanya ini. Bu, harus sih kontrol sendiri ya. Dikompres ya, anget. Hah? Ada yang tanya apa? Iya, bae unek-uneke wong-wong iki. Iku enggak ngadep rene, ngadep rono. Ngadep sini. Tenang aja. Selebi itu. Selebi. Gus Santu. Ya ini burine ponan. Kayak Gus Martin. Mirip Gus. Iya itu jelmaannya itu. Bu ini cari Mas Anton butuh THR Bu. Wah. Bu ini bagi-bagi THR enggak? Itu pasti. Oh, tenang. Mana kamar yang asli lagi opnam ya? Habis akad opnam. Hei cepot kamu katanya, kamu cepot. Bu enakan bu Iya kuning. Matamu lo, bapak sampai ibu benak lo sampai enakan. Semangat yo. Muka-muka tengok kene tadi lantaras eh. Amin. Amin. Bu. Semangat, Ge. 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 Waalaikumsalam. Masih bingung soalnya yang ingin dia cari belum dia dapat, Bu. Masih belum ketemu. Lu, enggak usah mencari. Kalau memang Allah melewatkan itu bagaimana? Kenapa enggak pernah bertanya mencari-mencari kenapa aku dikasih sehat? Kok enggak ada? Ayo. Itu tidak cari. Kenapa aku selalu dikasih sehat? Gak terima aku. Itu dicari. Kenapa aku dikasih bojo? Bojone wapi kok. Kenapa aku dikasih bojo sing wapi? Sedangkan aku belum tentu wapi. Gitu. Bersyukur lah. Ya. Bojone wapi apa yang greget no. Bersyukur. Wahai manusia. Tunggu. Pernah tak bangun di sekolah, Bu? Minggir, enggak nih, minggir tabrak. Ini boleh direkam, Bu? Boleh. Alhamdulillah. Ini kendor, sorak-sorak otaknya banyak longgar. Banyak yang pedot. Bukan pedot kendor. Ada yang pedot ya? Oh, ada. Oh iya. Ada yang pedot, ada yang longgar. Males ngomong ya. Ido. Iya dikembalikan. Jadi meskipun anak-anak auranya jadinya tertutup. Apa ya, betul. Iya benar. Iya, auranya tertutup. Jadi orangnya juga enggak tahu kok pakai kepindang kok kayak enggak terasa dia. Ya enggak terasa, dia kayak enggak peduli. Kasihan. Jangan dikerasin. Kasihan. Iya lah, jangan sekali. Enggak dikasih sarung. Sudah ada jam yang ini. Ini separuh pangkatnya masih ada. Iya. Buning. Waduh, kok ketoketin kamu toh? Tiap lihat YouTube-nya Buning, awakku langsung nyut-nyut. Itu gimana, Bu? Apa banting ini, Bu? Nyut-nyut.
Ibu ada pengaruhnya enggak dengan bapak? Waduh, bapaknya gimana? Bapaknya kenapa, Mang? Kan enggak tahu kita Bu, bapaknya gimana. Bapaknya lupa yang enggak ada tanggung jawab. Orang Cina itu Mbak bisa kemasukan gitu. Bisa kemasukan. Kayak jadi kepikat gitu. Telepon itu apa? Kita tuh nggak ngerti. Ekonomi itu apa? Nggak jelas. Lah ibu sendiri juga orangnya kayak orang-orang Buddha itu. Ini ibu nggak panik, nggak mau terus terang, nggak nyaman, non maksudnya. Nggak nyaman, iya. Kayak ini. Jadi kan kita ya nggak nemu bu. Iya. Oh suka gitu. Nah, kuning. Oh, empat ngebaca tapi cara Buddha bu. Daftar pelepasan susu berapa di sini, Buning? Larang. Ya sama dengan berempat. Bu ini nggak bilang tadi ambilin ya bu ya? Aku masih nggak ngomong itu tak cukup. Namanya siapa bu? Jericho. 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 Kayak toko buah Jericho di Pandaan Jericho. Bu, mimpi orang tua yang sudah meninggal itu benar orang tua apa cuma bunga tidur aja bu? Tolong dijawab serius. Yang mimpinya gimana? Nah, iya. Bisa kayak orang tuanya tadi panjang umur ngono lho. Ini orang tua juga ini, Bu. Saya gak pernah dimimpiin orang tua setelah meninggal dunia. Sudah lama saya bermimpi kapan hari itu orang tua saya kelihatan muda, Bu. Kenapa ya, Bu, nih? Enggak jelas pertanyaannya, toh. Bu, itu. Kok takut ngantuk paling. Yes. Turu ae lho, engkok sahur. Nanti sahur bisa tanya ya. Ben kak gladrah takoke. Jawaban besok. Mas pertanyaanku kok gak dijawab. Loh, yang mana? Menang tolong di terus ya. Lagi. Oh, ya. Oh iya. Ya. Mbak duduk, Mbak. Oh iya. Ini suruh tuh lagi. Agak maju, Mbak, agak maju. Iya, Bu. Gini kan gampang enggak nyuku malah kering. Gini loh. Males, lemah. Mbak takut maju. Bu. Berobat pakai duit hutang boleh enggak? Sopong larang. Wong kon mati go duit hutangane gak popo. Pentapannya kredit ya, Bu. Heeh. Oh, gak duit-duitan tak yo itu. Pak, dapat ta. Kono mak mil. Yo Dik, kono bebek tau sing kirane segone wae. Daftar apa itu untuk Bu Jami? Yo Pak yo. Ya, itu kurang nol boleh ono. Melok ora rek. Di bosi bapak iki. Melok ora? Lu kamu itu pri? Mas pertanyaanku tolong, duh. Tanya apa? Yo dikejak gak gelem rep melok yo delok nae kon. Wong karo mamah. Tak dipaksa, Bu. Bakso. Iya, bakso. Menit agak enak trek. Masih kurang. Yang kuah-kuah enggak ada ya? Ya, ayam ada kuah kan. Nasi godok. Nasi godok. Bu, kena tipu orang itu bisa jadi karena santet enggak, Bu? Sahur. Aduh, sahur. Enak, Non? Nih, Buning. Di mimpi diperkosa sepupu, tapi nggak sampai hubungan badan itu sihir kah bu? Nggak enak. Sengkurap leh. Belum enak gitu kan? Masih sepupu belum sekarang. Banyak diem daripada. Ya. Iya. Masih sepupu. Iya. Ini masal. Problem malam. Itu arema itu.
Untuk pertama, pertanyaan yang apa ini? Pertanyaan yang tidak masuk akal gak usah dibaca, Mas. Lambemu mimiren walah wis babah wis. Lambemu tidak masuk akal jangan digubris. Iku gak gelem. Snowball. Tak sempat mulai wis. Ya, berhubung nggak ada yang mau direkam, kita sharing-sharing aja. Tapi yang ada batasnya ya. Siapa dulu. Nama anaknya? Jericho. Karena saya tidak mampu menjawab. Jericho tadi. Ini konsumsi biasa. Nanti telurnya. Mas Bagas lagi ada kepentingan. Insya Allah nanti saya mintain. Masal, insya Allah masal. Tenang saja. Oh, masalnya kan mas aktifnya sampai 3 hari. Jadi kalau nggak bisa ikut hari ini kan bisa besok. Masuk. Oh. Mas Bagas itu aslinya kemana sih Mas Anton? Oh ya, jatuh lamaran, nikahan, macem-macem alasannya. Saya 35 untuk tahun ini, saya berusia 35. Dijodohkan, waduh saya kalau dijodohkan itu gimana ya? Enggak usah jawab, saya enggak bisa jawab saya. Bagas Rabi, bisa jadi ya. Bagas Bagas Rabi, bisa jadi. Iya. Loh, masal bu, bu. Bu, tak nyuci tangan kosong ini. Iya, iya itu. Protes kabeh iki lho. Kapan lamarannya? Oh, saya bikin lamaran dulu, baru bisa melamar. Melamar pekerjaan. Berhenti. Pengalaman kerja berapa? 40 tahun. 40 tahun, usia 35. 30. Ya, yang 5 tahun itu goib. Pakaian suami. Boleh saja kalau hanya sekedar pakaian boleh disimpan. Boleh Pak Beng ya? Apa iya? Boleh, boleh. Hah? Menyimpan pakaian suami yang sudah meninggal itu boleh apa enggak? Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya, saya mimpi petir aja. Oh. 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 Oke. Ini ya. Cus ke Buning sih, masal. Wer. Kurang dipendekin. Masa itu mimpi apa ini, lepas hati ini, masalahnya undang-undang ini. Bukan kamera apa ya? Bukan kamera apa saya? Kamera kan tembak. Kok main celek oleh kono lu? Ininya lu. Tak, ini ada kompasnya. Lah sudah, up. Dulu lu. Kurang-kurangan, kurang bergerbe. Enggak, kurang jauh. Oh, itu kurang dikacing. Monggo, mas. Monggo, oke. Monggo mas, monggo pak, monggo budi, monggo sinten mawon. Mari kita masak. Oh, prima, mari kurang pilih. Asyik bengok ya, mari kita masak, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu, nang waraso kuwabe, sing loro-loro. Wes sing banjir-banjir ndang suruh to. Yang kekeringan segera ya. Di mana yang kekeringannya? Di tenggorokan. Oh, tenggorokan. Kirain ada yang banjir Demak, ada yang kekeringan, Bu. Bukan ya? Ya namanya Allah memberi semuanya macam-macam untuk kita. Kalau kita kurang bersyukur lek wis dibales apa-apa macam-macam, kita baru bingung. Ya kan? Iya, Bu. Kita kita tidak pernah bersyukur. Dikasih wajah cantik sih. Dikasih wajah elek ruwet, dikasih
mari kita masal mawon pun kersane pun sakar pare ba penceng ba mumet ba memet iki ba mumet ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan mukjizatnya Al-Fatihah. Al-Fatihah yang sakit-sakit muka-muka toko Al-Fatihah iki diangkat segala penyakitnya dari dengan Allah Subhanahu wa taala. Sing kebanjiran muka-muka nang surut air mangan nang berdoa iki. Yang banjir semoga surut dan keluarganya dan orang yang kena korban diberi kesehatan dan kesabaran. Amin. Rezeki dan keberkahan. Amin. Banjirnya surut aja rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapunten kula keluwen, Bro. Kelaparan ku ni. Sudah. Kai sama Teni. Iya, aku bisa, Bu. Ada terjen. Yuhu. Ini lho, Bu. Nah. Oke. Okay. Ya.